Meraih kemenangan menjadi Grand Prize Winner Face of Asia 2019 merupakan salah satu modal bagi saya dalam mengikuti Putri Indonesia 2020. Saya berharap dapat memiliki kesempatan kedua kalinya untuk mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. Saya merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dengan berlatar belakang keluarga sederhana dan penuh rasa syukur saya meraih gelar sarjana hukum di Universitas Erlangga. Saya percaya bahwa dalam kehidupan bukan hanya tentang kebahagiaan kita sendiri, tetapi bagaimana kita dapat membahagiakan dan bermanfaat bagi orang lain. Dengan lahirnya Senyum Desa sejak 2017 sebagai niat kami untuk mengabdi kepada negeri. Kita memiliki Tugu Pahlawan sebagai monumen peringatan bahwa Surabaya adalah kota pahlawan. Kekayaan alam di Jawa Timur juga sangatlah indah. Salah satunya yaitu Gunung Bromo dan merupakan satu dari 10 destinasi Bali baru. Dengan segala keanekaragaman budaya dan keindahan yang Indonesia miliki, membuat saya sangat bangga menjadi anak Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Saya Roro Ayu Maulida Putri, Putri Indonesia Jawa Timur 2020.